Sudah RDP Komisi 3 DPR dengan Kapolri saat ini masih berlangsung di bagian awal Kompas Petang. Kami ajak Anda langsung ke gedung DPR untuk menyimak RDP Kapolri dengan Komisi 3. Ekonomi aparat penegak hukum. Tapi saya kemudian membayangkan, saya bersyukur juga untung Presiden Jokowi meminta ini. Kalau tidak gelap kasus ini, gelap. Terima kasih Pak. Jadi Presiden, terima kasih banyak. Juga terima kasih kepada Kapolri atas keberaniannya. Kalau beliau tidak berani, nggak mungkin kasus ini diungkapkan. Coba bayangkan, tadi saya baca laporan Pak Kapolri. Andaikan kasus ini almarhum dimakamkan secara kedinasan, kasus ini hilang begitu saja. Ini cerita Bapak tadi ya. Coba bayangkan. Kalau dimakamkan secara kedinasan, maka kasus ini tidak pernah diungkapkan. Dari situlah mulainya. Tentu, mohon maaf, Pak Kapolri, juga kesulitan. Ya, Pak Sambo adalah teman beliau, teman kita semua. Masuk akal kalau beliau, bagaimana caranya ini? Manusiawi sekali. Tetapi, atas dukungan kita semua tadi, disampaikan di sini dukungan netizen, dukungan publik, dukungan dewan juga, dan juga penguatan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Maka, ini terlaksana. Selanjutnya, Pak, kami mohon kalau soal pengungkapan kasus ini apa adanya, kan sudah selesai sudah selesai tinggal dilimpahkan kepada kejaksaan. Kita tidak usah lagi ngomong itu, tinggal pengadilan nanti yang akan memproses itu. Yang jadi masalah adalah Bapak, kan ada dua peristiwa pidana di sini. Peristiwa pembunuhan itu sudah terjadi dan sudah dilakukan proses hukumnya dan tinggal dilimpahkan. Yang jadi masalah adalah peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari kasus ini. Yaitu apa? upaya untuk menutup-nutupi kasus ini dengan melibatkan sejumlah perwira dan mungkin jenderal yang ada di dalam tubuh kepolisian. Nah, saya tadi melihat cerita ini Bapak, mendengar dengan tekun cerita Bapak ini, ada puluhan puluhan anggota 90-an yang kalau saya ikut penjelasan Bapak tadi, mereka tidak tahu apa-apa, Pak. Kenapa prank, kena kasus seperti saya juga, tidak tahu apa-apa, di mohon maaf ditipu kita ini, Pak. Mungkin Bapak juga, mungkin Bapak juga dibohongi. Sama juga saya, dibohongi. Tapi saya kan dibohongi setelah baca di media sosial. Tapi Bapak mungkin dibohongi sebab sambo adalah bahan-bahan Bapak. Coba bayangkan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Ini mohon maaf tidak ada niat yang lain-lain selain hanya untuk membuat clear dan clear soal ini. Mengapa setelah Bapak tahu kasus ini tidak segera ditangani secara hukum, misalnya minta kabar Krim untuk menangani? Mengapa dis, mengapa begitu saja si Sambo dibiarkan untuk membawa kasus ini ke apa ke Polda Metro Jaya atau ke mana tadi di sini ke Polres Jakarta Selatan. Nah ini kan jadi ini nah, kenapa dibiarkan begitu? Nah, itulah yang kemudian muncul persepsi analisa seolah-olah Sambo ini tidak tanpa ada pengawasan. Jadi masuk akal kalau dibilang ada kerajaan Sambo dengan dia sebagai komandannya. Nah, menurut saya nah ini juga penting jangan sampai bapak. Pak Kapolri dan Pak Waka, Pak Kaba menghukum orang yang tidak bersalah. Teman-teman kita yang hanya melaksanakan perintah atasan. Begini ceritanya. Mereka laksanakan. Padahal ini skenario palsu. Coba bayangkan. Teman-teman kita ini jadi korban skenario palsu yang dilakukan oleh Jenderal Sambo ini. Dan sekarang ini mereka menjadi korban. Menurut saya kata kunci itu adalah lima orang tadi yang terjadi di rumahnya Pak Sambo itu saja. Kecuali yang lain-lain kita tidak tahu, itu silakan diproses. Poin saya adalah jangan sampai salah salah menentukan tersangka, kasihan anggota-anggota Bapak yang tidak tahu apa-apa. Ini eh, yang ingin saya sampaikan dan mohon menjadi perhatian eh, Pak Kapolri juga. Kemudian saya rasa setelah kasus ini ada pesan untuk kita semua. Suka atau tidak suka, kasus Sambo ini membawa pesan. Satu, pengawasan internal kepolisian harus kuat, Pak. Jangan lagi ada kelompok-kelompok di dalamnya. Matahari hanya satu. Bapak. Ya kita tahu juga problem di dalam tapi tentu setiap institusi ada masalah. Tapi... Itu tadi bagaimana sebagian dari sesi tanya jawab antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri dalam rapat dengar pendapat hari ini. Beberapa anggota Dewan tadi meminta soal bagaimana penjelasan motif dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tapi lebih lengkap Soal RDP hari ini apa saja catatan dari Komisi 3 DPR untuk Kapolri? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani langsung dari Gedung DPR di Senayan Jakarta. Selamat petang, Okta. Jika Anda rangkumkan, Okta, apa saja catatan dari Komisi 3 untuk Kapolri? Ibrahim dan juga saudara, selamat petang. Uh, rapat dengan pendapat antara Komisi 3 RI dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat ini masih berlangsung. Banyak pujian, tetapi juga banyak pertanyaan. Beberapa kami rangkum atau kami garis bawahi di yang pertama adalah soal kekuasaan atau power seorang Irjen Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri sehingga ia bisa mengintervensi dalam pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang kita tahu ia membuat sebuah skenario begitu dan bahkan kalau kita ingat Kapolres Metro Jakarta Selatan atau mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan yakni Kombes Budi Herdi Susanto juga bahkan dinilai terlalu cepat menyimpulkan terkait dengan ia menilai bahwa olah TKP sesuai prosedur dan juga baku tembakan terjadi ini akibat pelecehan seksual. Kemudian adanya juga dugaan bahwa intervensi ini dilakukan sejumlah anggota atau personil Propam Polri dalam olah TKP ulang yang dilakukan di kawasan Duren 3 di kediaman Irjen Ferdi Sambo barulah ketika uh, adanya mutasi begitu di sejumlah jabatan atau jajaran Polri barulah pengusutan kasus bisa lebih lancar dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah wakil ketua Komisi 3 yakni Ama Saroni tadi juga uh, bertanya gitu kepada Kapolri bahwa mengapa sampai dengan saat ini Irjen Ferdi Sambo belum pernah diperlihatkan ke publik. Apakah betul Irjen Ferdi Sambo ini menjalani proses hukum karena sejak pertama kali ...kali ditempatkan di Mako Brimob belum pernah diperlihatkan ke publik... ...sehingga Ahmad Saroni meminta bahwa ada revolusi mental begitu... ...dari tingkat komandan atau pimpinan hingga ke bawahnya. Yang ketiga adalah soal bagaimana keterangan dari Barada Richard Eliezer... ...yang terus berubah karena uh, diduga begitu awalnya ia dijanjikan... ...oleh R.J. sambo adanya SP3 atau penghentian pengusutan kasus ini... ...tetapi pada akhirnya Barada Richard Eliezer tetap dijadikan tersangka. Kemudian yang keempat adalah soal jangan sampai pengusutan kasus... Di Magelang ini hanya berakhir menjadi kebohongan. Tensi panas Ibrahim dan juga saudara tadi juga sempat terjadi ketika disinggung soal diagram konsorsium 303 Sambo yang diduga di dalamnya ada sejumlah atau keterlibatan sejumlah jenderal dalam dugaannya adalah bisnis judi online. Sejauh ini Ibrahim dan juga saudara dalam pengusutan kasus uh, sudah ada sekitar atau hampir 100 personil polisi atau tepatnya 97 yang tengah diperiksa di mana 35 diantaranya ini diduga melanggar etik dan profesi lalu 18 diantaranya sudah ditempatkan di lokasi khusus. Komitmen Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo bahwa dalam 30 hari bisa menuntaskan terkait dengan pelanggaran etik dan profesi sehingga bisa didapatkan kepastian hukum bagi mereka yang melanggar. Ibrahim. Uh... Okta, bisa Anda apakah Anda dapat keterangan dari DPR langsung soal tadi konsorsium juga soal motif yang diminta apakah terungkap dalam forum ini Okta? Iya Ibrahim tadi kalau terkait dengan konsorsium 303 memang masih seputar pertanyaan begitu. Ini pun yang tentu saja juga nanti akan kami tanyakan seperti apa nanti uh, tanggapan dari Kapolri maupun juga dari anggota Komisi 3 begitu setelah rapat ini mungkin saja ya setelah selesai. Tetapi Ibrahim dan juga saudara terkait dengan motif memang belum dijelaskan secara gamblang oleh Kapolri. Tapi tadi sempat disebutkan oleh Kapolri bahwa terjadinya penembakan atau pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini karena adanya rasa emosi dan juga marah dari seorang Verdi Sambo karena adanya aduan dari istrinya yakni putri Chandrawati terkait dengan peristiwa di Magelang tetapi memang tidak dijelaskan lebih lanjut, lebih gamblang karena ia e, mengatakan bahwa nantinya akan dibuka lebih jelas di pengadilan. Ini yang tentu saja menjadi pertanyaan oleh para anggota Komisi 3 DPR RI termasuk juga yang akan kita dengarkan saat ini yakni e, dari anggota Komisi 3 DPR RI Artia Dahlan berikut ini. ada satu pernyataan resmi Pak Kapolri, tafsir tunggal dari institusi resmi Polri yang disampaikan oleh Pak Kapolri terkait dengan motif itu. Sehingga tidak ada lagi motif LGBT, motif cinta segitiga, segi sendi empat, motif judi, motif apa, motif apa, enggak ada Pak. Ini harus dihentikan. Ya. Kalau Pak Kapolri masih bertahan seperti ini, setiap hari akan ada distraksi informasi, baik melalui media maupun melalui oknum-oknum tertentu maupun melalui orang yang sengaja menghancurkan Polri, Pak. Atas nama informasi intelijen, lah, atas nama apa, atas nama apa? Semua orang berani melempar hoaks, terdapat penye apa, penyesatan informasi motif pembunuhan brigadir yosua huta barat ini tentu saja tidak hanya ditunggu oleh anggota komisi 3 dpr ri tetapi juga oleh masyarakat seperti apa nanti lebih jelasnya apakah kapolri akhirnya bisa membuka dan bisa menjawab dalam rapat dengan pendapat ini masih berlangsung ibrahim dan juga saudara tentu nanti kita nantikan seperti apa jawaban dari kapolri maupun juga kesimpulan dari rdp atau rapat dengan pendapat hari ini ibrahim terima kasih putri oktaviani untuk laporan anda langsung dari gedung dpr di senayan jakarta